Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki dalam bulan yang mulia, di mana bulan yang penuh berkah bagi kita-kita yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan ada suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Kewajiban tersebut merupakan perintah Allah yang diwajibkan melalui Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia-manusia beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Inilah pondasi kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi kewajiban puasa di bulan Ramadan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu dalam hal kita berpuasa ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami. Siapa saja yang wajib puasa, apa saja yang harus kita perhatikan dalam puasa, kemudian apa saja yang dapat menyebabkan puasa, insya Allah akan coba kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Jadi pada kesempatan yang mulia ini, kita akan coba membahas tentang hukum-hukum berpuasa, siapa saja yang wajib berpuasa, kemudian apa saja yang menjadikan seseorang sah puasa dan apa saja yang menyebabkan seseorang akan membatalkan puasa, insya Allah akan kita sampaikan semampu kita pada kesempatan yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyam. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum-hukum berpuasa. Tentu pertanyaan pertama, siapa saja yang wajib melaksanakan puasa? Maka di sini ada jawabannya. Wa syara'itul wujubi shiyam arba'atu. Syarat-syarat seseorang wajib untuk berpuasa itu ada empat. Bila empat ini sudah ada pada seseorang, maka kewajiban bagi orang itu melaksanakan puasa. Apa empat tersebut? Yang pertama Islam. Islam keluar daripada kata-kata Islam adalah kafir. Maka bila orang kafir mencukupi syarat yang empat yang akan kita sebutkan nanti, sedangkan dia tidak ada Islam, maka andaikan dia berpuasa pun puasanya tidak dianggap sah. Kenapa demikian? Karena alasan yang pertama, kewajiban puasa di atas orang Islam. Kemudian yang kedua, baligh, sampai umur. Sampai umur, kalau laki-laki dan perempuan, laki-laki dengan perempuan, bila kita berbicara tentang umur, maka umur perempuan bila tiada haid, umur laki-laki bila tiada keluar mani adalah batasan 15 tahun. Sedangkan bila perempuan yang keluar haid, itu batasan keluar haid paling kurang 9 ke atas. 9 ke atas. Bila perempuan 10 tahun mengeluarkan darah yang disebut dengan haid, maka itu merupakan tanda sampai umurnya perempuan. Begitu juga dengan laki-laki. Bila laki-laki sudah mencapai umur 9 tahun, 10 tahun sudah mengeluarkan mani, maka kewajiban di atas laki-laki tersebut untuk melaksanakan puasa. Berarti yang kedua sudah ada baligh. Keluar daripada kata-kata baligh adalah anak-anak. Anak-anak kita yang umur 7 tahun ke atas, itu tidak wajib bagi mereka untuk melaksanakan puasa. Ketika tidak wajib melaksanakan puasa, bagaimana hukum bagi orang tua untuk anak tersebut? Maka hukum bagi orang tua untuk anak tersebut adalah kewajiban di atas orang tua untuk menyuruh anaknya untuk melaksanakan puasa. Anak yang sudah berumur 7 tahun perintahkan oleh orang tua untuk melaksanakan puasa. Memerintahkan oleh orang tua, anak tersebut akan puasa. Begitu umur 10 tahun juga demikian.
Orang tua memerintahkan anak untuk melaksanakan puasa. Kenapa demikian? Karena kita berpondasi kepada hadis Nabi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Muru sabiyya bisalah idza sab'a sinin." Perintahkan anak kamu untuk sembahyang, untuk puasa, untuk melaksanakan kebaikan bila dia telah mencapai umur 7 tahun. Oh, 7 tahun perintah sembahyang, perintah puasa. Wa idza 'ashara sinin fadribuhu 'alaiha. Ternyata umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun dia tidak mau melaksanakan puasa tersebut. Ketika dia masuk umur 10 tahun, fadribuhu 'alaiha, maka pukul olehmu di atas meninggalkan puasa. Umur 7 tahun perintah untuk melaksanakan puasa. Yang ketiga adalah al-aqlu, berakal. Maka bagi orang-orang yang punya akal, kewajiban di atas mereka untuk puasa. Keluar daripada kata-kata berakal adalah orang gila. Orang gila tidak wajib bagi mereka untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang keempat adalah kuasa di atas berpuasa. Kuasa di atas berpuasa. Maka bagi orang yang tidak kuasa untuk berpuasa, maka tiada wajib bagi mereka untuk berpuasa. Pembahasan tentang kuasa berpuasa. Ada dua surah yang tidak sanggup mereka untuk berpuasa. Yang pertama ada orang yang tidak sanggup dalam Ramadan tersebut. Sedangkan andaikan selesai Ramadan dia sembuh daripada penyakitnya, sempat dia qada, maka kewajiban di atas orang tersebut wajib mengqada puasa tersebut. Kemudian yang kedua, ada surah tidak sanggup puasa dan tidak sanggup, tidak akan mungkin sembuh daripada penyakitnya. Contoh, orang tua yang sudah mencapai umur lewat batasan umur sanggup untuk berpuasa. Maka kewajiban bagi orang tua tersebut untuk membayar fidyah daripada setiap puasa-puasa yang ditinggalkan dalam masa Ramadan. Berapa fidyahnya? Fidyah yang harus dikeluarkan adalah satu mud. Berapa satu mud tersebut? Lebih kurang. Lebih kurang dalam pandangan kita adalah 1 liter. 1 liter. Itu merupakan pandangan-pandangan yang kita pahami dalam hal-hal seseorang wajib melaksanakan puasa. Maka bila 4 ini sudah ada pada seseorang, maka wajib bagi orang itu berpuasa. Apa 4? Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat adalah kuasa di atas berpuasa.